Polisi amankan puluhan remaja yang diduga hendak tawuran. Polisi juga sita sejumlah senjata tajam berbagai ukuran yang disimpan di dalam kardus. Sebanyak 10 remaja ini tak berkutik saat diamankan tim patroli perintis presisi Polres Jakarta Timur di sebuah lapangan kosong di kawasan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Mereka diamankan lantaran diduga hendak tawuran menggunakan senjata tajam berbagai ukuran yang disimpan di dalam sebuah kardus panjang. Tangkapan ini berawal saat petugas tengah berpatroli dan melihat gerombolan remaja melintas menggunakan sepeda motor sambil membawa bungkusan kardus yang mencurigakan. Saat diperiksa, para remaja ini berusaha melarikan diri hingga akhirnya tertangkap di sebuah lahan kosong di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Remaja ini sudah berkumpul. Berkumpul mungkin tujuannya mau ada tawuran, sehingga kami memeriksa dan ternyata benar di salah satu remaja yang menggunakan motor tersebut membawa tajam. Ini para remaja dibawa ke Mapolsek Kramat Jati guna pemeriksaan lebih lanjut. Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.